Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin malam, ya tepatnya hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, di perumahan Pepra Bri Kedung Indah, Kecamatan Kalangan, Kabupaten Lebak, Banten, telah diselenggarakan Maulid Nabi guys. Jadi semua warga perumahan, berikut juga mengundang dari luar, khususnya di lingkungan Sekolah Mekarsari, melakukan mengikuti Maulid Nabi yang digelar di Masjid Al Ikhlas di lingkungan perumahan Pepra Bri. Oke guys, untuk lebih jelasnya ayo kita saksikan videonya. Come on guys. Irina Muhammad, Rabbi sarahli sadri yassirli amri walun uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Suka Mekarsari atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua RW 09, para ketua RT, yaitu RT 1, RT 2, dan RT 3 perumahan PTN Pepra Bri Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terhormat Ibu Ustadzah Umi Mpak Fatmawati, yang beberapa saat lagi akan berikan pencerahan untuk kita, khususnya kepada ibu-ibu dan umumnya kepada bapak. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus DKM Masjid Al Ikhlas BTN Pepra Bri. Yang terhormat para ketua RT 01, 2, 3 di lingkungan RB BTN. Yang terhormat para ketua DKM sedesa Sukamekarsari serta para tokoh masyarakat sedesa Sukamekarsari, dan tak lupa juga kepada penasihat RW yaitu Bapak Haji Sundari, yang dihormati oleh saya dan selalu mendukung terhadap kegiatan ini. Dan tak lupa juga kepada ketua panitia beserta pengurus atau anggota panitia Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di lingkungan RW 09. Ceramah Maulid Nabi, ya insya Allah pada malam ini akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Umi Mpak Fatmawati.
Untuk itu kepada Ibu Ustazah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun takokat, nu ngajawab salam kurang kompak. Sawang sulandei, daun salam, daun katapang, nu ngajawab salam singka bayar hutang. Daun salam, daun suci, nu ngajawab salam sing sadayana berangkat haji. Daun salam, daun genjer, nu tengah jawab salam biwirna duer. Yuk sawang sulandei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi wahyu yuha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayya wallahu a'lamu bimuradi. Walidhalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman bi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Al-hadith wa qala syafi'iyu radiyallahu an, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayaan lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu allahu yawma al-qiyamati ma'a siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Al-hadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratil kiram wal mu'azzam wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Para umara, para hujaj, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat kampung setempat, kampung BTNP pabrik, para asatidza, para pimpinan-pimpinan majlis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan,
Semoga para alim ulama, para kiai diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang barokah. Karena lamun teu aya para alim ulama, reka sahab naroskeunana leres bu. Rek nanyakeun ilmu naka sahab lamun teu aya para alim. Geus doakeun para alim ulama, para kiai nu aya di Kampung Pariuk sing di Pasian Panjang Yuswa anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Da kituna mah sadayana ge bakal maot di alam dunia leres pa. Sadayana geus digariskeun umur ku Allah. Ulah-ulah anu gering nu cager ge bakal maot leres. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Camat, para kiai, kira-kira maut atuh ka kiai. Lah mati teuing ka kiai mah maot leres. Mudah-mudahan kiai urang, guru urang sadaya sing diparoskeun yuswana. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk diangsuhan kueh kadi jamol bisa didahar. Wadahan bae kana kardus. Bener teu? Nya bari ceramah bari ngadahar papais. Saking ku cintana ka penceramah sampai diangsihan kue. Alhamdulillah. Yang terhormat kepada para aparatur pemerintah, para pejabat sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Kepala Desa setempat atau yang mewakili, Bapak RT, wabil khusus Bapak RW, Bapak Dr. Andes Hadi Susanto, yang saya hormati dan saya muliakan, semoga para aparatur pemerintah kita semoga dijadikan aparat yang amanah. Semoga ditambah-tambah taufik hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi, yaitu adalah pemimpin pengurus yang adil dan bijaksana. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para jajaran wabil khusus Bapak Abi beserta para jajaran yang telah mengorbankan harta, tenaga, pikiran demi terwujudnya acara. Yang saya hormati dan saya muliakan, semoga pengorbanan beliau ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tak lupa kepada Bapak pengatur waktu, pemandu acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah pada malam yang penuh berkah kita dapat berkumpul, bermuajaah, bersilaturahmi dalam acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita berkumpulnya di tempat yang mulia ini semoga mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya,
Berikut kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat dan nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah mengenai tentang peringatan hari besar Islam, yaitu adalah mengingatkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya mohon maaf wabil khusus kepada alim ulama, para kiai, para asatidzah, para pimpinan-pimpinan majlis taklim. Umumnya sadayana para kasepuhan anu hadir dina ieu tempat. Anu sakieu seueurna, anu sakieu mayakpakna. Manawi bidi aya anu kasungkur ku saur karempak sami ku bahasa. Maklum sungut teu diwengkuk letah teu tulangan, mugia sadayana bapa-bapa ibu sadayana tiasa ageung ngamaklum sareng ngahapunten kapribados. Bari ngahapunten sadayana. Alhamdulillah. Nu kadua hapunten Bapak DKM, Bapak RW, umumna para alim ulama, para kiai. Saleresna pribados ieu kirang fit, kirang sehat. Teras-terasan we di komen ku Bu Haji Nandang. Mugia Umi sehat saterasna. Mudah-mudahan dina waktosna acara di Pariuk sehat. Amin. Cek pribados. Tapi sok sanaos bari jeung kirang sehat, kirang fit ari piduiteun mah jalingheur bae. Bener teu, Bo? Karena ngalaka urang Pariuk. Urang Pariuk ayeuna lamun aya nu keur teu damang parnas tiris. Balahkan cek tadi tiamat tekawawa. Cek urang Pariuk, aduh hambo, aduh bapa, aduh, aduh doh, aduh doh, mana tahan. Tekawawa. Sok sanaos bari jeung tekawawa lamun diumumkan ku Bapak RW bahkan sekaligus Bapak Lurah. Ibu-ibu ayeuna diantos di kantor desa. Bade dibagikeun bansos. Bade dibagikeun BLT. Eta sanajan keur para nastiris kira-kira datang moal, Pak? Datang pribados tinggal ka urang Pariuk ieu. Tapi lamun keur teu kawawa para nastiris diumumkan ku kiai, ku guru pangaosan, ibu-ibu mangga diantos ayeuna, sedangkan urang keur nirisan kira-kira dongkap moal, Bu? Dongkap moal? Moal karena urusanna ngaji. Leres. Tah geus ieu ge hapunten ngan kaleresan we DKM nangartos sape karena isae. Keur wengi mah pribados di dalem pasir sape karena teuas. Makana kana nyarios ge cape, ieu mah alhamdulillah sanaos nyariosna anca sape karena bagus di alam ku pribados. Nya. Mana tukang sonna mana? Alhamdulillah, terima kasih Bapak Sound System yang sudah memfasilitasi yaitu mikrofonnya, mudah-mudahan diberkahkan tukang son. Sing rame nu manggilna bulan mulud mah. Leres teh, Pak? Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Anu parantos nakdirkeun sareng irodatkeun ka urang sadaya sehingga alhamdulillah dina wengi anu mulia pribados biasa silaturahmi sareng warga masyarakat kampung BTN Pabri Pariuk. Umumna sadayana anu hadir dina mahpalah anu mulia, teu aya sanes, teu aya kajabi, sadayana dongkapna ka dieu untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana anu hadir dina ieu tempat singkeng syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena sore Kangjeng Nabi man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sahajalma anu ngagungkeun kana kelahiran kami. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran saya, cek Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, yakin eta jalmi anu ngagungkeun kana peringatan Maulid bakal kenging syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan sore Kanjeng Nabi syafaati yaumul qiyamati haqqun.
syafaat kaula dina dinten kiamat itu adalah hak. Makanya sadayana urang pariu, urang BTNP Papri yang sedang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadayana anu hadir dina ieu tempat yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, amin. Yang punya urusan semoga dimudahkan urusannya. Yang punya utang semoga gampang bayar utangnya. Anu gaduh penyakit sing diangkat penyakitna. Nu teker hade jeung salakina beres ti dieu mah alhamdulillah ngajak nyarios ka imah, amin. Aya nu teker ngajak nyarios jeung salakina aya. Mana jalmana? Ya. Anu keur pasehat jeung salakina mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres ngahadiran, yaitu adalah peringatan hari besar Islam, mudah-mudahan ulah sok tobah pasea, amin. Anu tara nawaran ka salakina mudah-mudahan sing rajin nawara, urang dia sok nawaran ka caroge tara, pak sok ditawaran ku ibuna tara, mana anu tara nawaran mana sok nawaran tara ka salaki bu, ken wae lah teu ditawaran ge anak 10 inci 12. Bener teu? Heeh, da urang mah panteu nawaran ge bodo amat, ari hayang bukakeun entosna tutupan deui, bener. Ken wae teu ditawaran ge, yang penting nalika salaki boga kahayang ulah korek, bener pa? Bener pa? Panyau sorangan lalaki malamun gaduh kahayang teu diturutkeun ku pamajikan datang ka isuk sok pundung. Aya nu sok pundung datang ka isuk aya. Mana jalmina? Datang ka isuk mani marara. Aya piring ditajong. Aya ember disepak. Beuh marara pan teu diturutkeun kahayangna. Bener. Pas dongkap ka enjing ceuk anu jantan istrina, papa. Papa, enaon siap upah papa. Papa kalau mau ke kantor ini nasi gorengnya tehaya. Oke, sekian informasi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita semakin mengalami. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTN Bapakri Pariuk kamanakeun cek Gusti Allah lamun gunung teu narima bawa ku anjeun ka ditu ka laut, maka dosana anu hadir dicandak ku malaikat ka laut, begitu dicandak ka laut, laut tidak menerima.